Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, berjumpa lagi dengan kami Tutorial Simbah Channel ya kawan ya. Di kesempatan kali ini saya ingin review keris pusaka. Pusaka Indonesia kita. Salam Tosanaji, salam budaya. Oke kawan. Nah, di kesempatan kali ini tuh beda kerisnya, keris sepuh, keris tua kawan. Cuman warangkanya itu warangka baru semua, ini warangka sekarang. Ini saya dapat dari seorang mbah, bisa disebut dia kesepuan lah gitu. Tapi ya saya tahu nggak tahu masalah isi-isi atau apa, yang penting saya itu suka mengenal, mempelajari peninggalan budaya-budaya kita. Oke? Oke kawan, ini kita review. Nah ini kawan, oke, ini keris berpamor tilam upih kawan. Nah begini kawan, sepuh ini masih korosi, jadi masih berkarat ya kan? Kalau dilihat sekilas sih ini berpamor banyumili kawan, ini berpamor banyumili, tapi ini namanya korosi itu nggak terlihat. Baunya juga aduh, bau minyak banget, menyengat, sangat menyengat. Nanti kita cuci, kita bersihkan ya, semoga bisa ganti handle dan warangkanya agar lebih bagus lagi kawan. Oke kawan, salam Tosanaji, salam budaya kita kawan. Oke, sekian dulu review dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kawan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.